Baru aja aku minta ChatGPT untuk bikin liga terbaik di dunia. Jadi aku bilang ke ChatGPT-nya, anggap kamu adalah ketua federasi FIFA. Kalau misalkan kamu mau bikin liga terbaik di dunia, siapa aja 20 tim yang akan masuk ke liga tersebut, dan ini dia listnya. Pertama ada Barcelona. Kedua ada Real Madrid. Nggak, menurut tuh Real Madrid duluan sih, baru Barcelona. Kemudian ada 3 Manchester United. Enggak, MU harusnya pertama. Keempat ada Liverpool. Kelima ada Bayern Munchen. Oke. Keenam ada Juventus. Tujuh ada PSG. Aduh, turun harusnya nih PSG nih dikit ya. Kemudian ada AC Milan. 8. 9 ada Inter Milan. 10 ada Manchester City. Lebih layak naik Manchester City sih daripada Liverpool ya sekarang ya. Udah ada Chelsea, turun sih. Kemudian ada Arsenal di situ ya. Aduh, kenapa ada Arsenal ya? Kan dia nggak pernah menang Liga Champion. Kemudian ada Atletico Madrid di 13, ada 14 Borussia Dortmund. Kemudian ada Tottenham. Nggak layak masuk. Kemudian ada Ajax Amsterdam. Kemudian ada 17 AS Roma. Kemudian ada FC Porto. Kayaknya lebih menarik masuk Napoli nggak sih daripada AS Roma? Tapi sejarah kan ya, tapi sejarah Napoli juga gede cuy. Kemudian 19 ada Boca Junior. Kemudian 20 ada Flamengo. Sayang di FIFA 23 nggak ada Liga Brazil teman-teman ya. Flamengonya berarti kita ganti sama, kita kasih Liga Portugal lah satu ya. Porto berpasangan sama Sporting CP. Oke, ini aku udah pindahin mereka ke Liga Inggris teman-teman ya, biar gampang aja. Teman-teman, mari kita skip ya. Ini udah akhir musim. Let's go. Yes. A few moments later. Oke, skip-skipan udah kelar. Penasaran nih klasmen kayak gimana ya. Mari kita lihat. 20 ada Boca Junior. Peringkat 19 anjir. Aduh. Ada Chelsea degradasi. Aduh, ya Allah. Kenapa Chelsea paling bawah ya Allah? Oke, 18 ada FC Porto. Oke. Tiga yang degradasi ada Porto, Chelsea, Boca Junior. 17 ada Sporting CP, oke. Okay. 16 ada Spurs, 15 ada Ajax. Aduh, ini 14 nih anjing. 14 MU. Oh, man. Wah. Oke, okay, 13 ada dari Italia. Ada Inter anjir, siapa nih? 12. Roma di 12, oke. Okay. Anjir, 3 Premier League loh di bawah anjing. Tokoy. 11 Borussia Dortmund nih. 10 ada Juve. Arsenal, City, Liverpool di atas anjing dari Premier League. PSG 9 anjing, ada Mbappe, Neymar, Messi, dia 9. Wis, Arsenal 8. 7 Liverpool. Aduh, City, Bayern Munchen, Real Madrid, Barcelona di atas semua. 6 siapa 6? La Liga ya. Siapa nih di 5? Bayern Munchen. Ada Madrid, ada Barcelona ya, ada City. Keempat ada siapa nih? City Madrid. Siapa satu lagi? Kelupaan. Juve. Udah di 10 Juve. Dortmund udah di situ. 3 Barcelona. Oke. Dua besar siapa nih anjir? Milan. Milan yang kelupaan. Bisa-bisanya dia di 2 ya. Oke. Ngeri sih City yang juara cu. Milan di 2, surprise sih ya Milan di 2 ya. Madrid, kalau menurutku Madrid 2, City oke lah. 3 Barca, mungkin bisa gantiin Bayern. Nih, MU ini loh, PSG juga deserve better bro. MU ini loh, Chelsea loh. Oke. Kita lihat statistik dulu ya. Belum itu FA Cup kali, FA Cup siapa yang juara? PSG, oke. Okay. Final lawan Milan. Carabao Cup. Barcelona mengalahkan Boca Junior. Oke, okay, statistik ya. Top score dan lain sebagainya. Top score ada Benzema, 23 gol. Tuh kan Mbappe 21 gol, cuk. Kok bisa dia ada di 9? Kemudian ada Depay. Bagus. Haaland, mana Haaland? Dia di 6, Vlahovic, Juve. Penyerang MU nggak ada, cuk ya. Weh. Gak ada MU sama sekali. Gak ada. Kita lihat. Wih, Mbappe top assist sama Son di sana ya. Clean sheet Ter Stegen. Kartu kuning terbanyak. Cellmaker 1-9.
Kartu merah Modric 2 kali sama Barella, cok. Gimana tadi tuh, klasemen liga terbaik yang dibikin sama ChatGPT ya. Menurutmu apakah sudah sesuai atau tidak? Coba komen. Kalau misalkan mau konten kayak gini lagi, jangan lupa subscribe dan juga member untuk menikmati live streaming dan pakai emoticon-emoticon di live streaming ya. Di komen juga bisa. Oke, okay. Subscribe member.